Sekarang saya akan bikin babi kecap. Untuk kali ini kita akan membuat masakan babi kecap. Bumbu-bumbu yang diperlukan, 3 siung bawang putih dihaluskan, bisa dengan pisau atau dengan alat ini. 3 buah peka, 1/2 sendok makan lada hitam, 1 sendok makan gula merah. Kita haluskan dulu gulanya. Lalu daun bawang, 1 batang daun bawang, potong aja menjadi 3 bagian. 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh asam jawa, 2 sendok makan kecap manis, 1/2 cup angciu. Angciu itu arak untuk masak, terbuat dari tape ketan hitam. Rasa khas air tape. Angciu ini biasanya ditambah pada masakan Cina. Kalau digunakan untuk daging, itu dapat membuat daging itu lebih lembut dan harum. Lalu sedikit minyak dan air biasa 1 liter. Dan untuk dagingnya di sini saya pakai 1/2 kilogram daging babi. Pilih yang samsam. Samsam itu bagian perut. Untuk samsam ini harus ada 3 bagian, kulit, lemak, lalu daging. Ketiganya harus ada di daging yang akan kita masak ini. Untuk daging akan kita potong sekitar 1 cm sampai 2 cm ketebalannya. Pastikan pisaunya tajam. Lalu daging babi tadi kita taruh di mangkok. Kita campur daging ini dengan bawang putih cincang, lalu lada hitam, dan angciu. Lalu kita aduk rata, kita diamkan. Lalu kita masukkan daging babi yang sudah kita campur dengan bahan-bahan tadi. Kita masak 1/2 matang. Yang tadinya daging babi itu lembek, kita masak sampai daging babi itu kenyal.
Lalu masukkan air beserta sisa bahan lainnya kecuali kecap. Ini dimasak hingga kuahnya sampai setengah surut. Ini bisa dilihat airnya sudah surut. Ini sudah bisa kita masukkan kecap ke dalamnya. Terus jangan lupa diaduk agar tidak gosong. Ini tidak usah terlalu lama juga memasaknya. Ini kuahnya udah susut, tapi jangan sampai habis kuahnya. Sisain kuahnya masih sedikit. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Sekian teman-teman untuk resep membuat babi kecap. Untuk resep babi kecap ini, dagingnya harus pakai daging babi. Resep ini tidak bisa dipakai untuk daging sapi atau daging ayam. Ini khusus untuk daging babi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga. Nanti akan saya share menu-menu berikutnya. Terima kasih.